geus teu boga uyah minyak tanah jeung tarasi kumaha nya? Kalau mah itu hari ini kita pergi ke hutan bayu yeuh, Dek. Kita cari umbi-umbian, Dek. Kage kita tukar sama minyak tanah, sama garam. Terus apa lagi yang lah habis nih? Naon deui nya? Oh, tarasi ya, Kang. Tarasi. Oh, bukan tarasi namanya tuh, calo. Ayo, Kang. Yuk. Apa itu tuh? Ah, camang muren eta mah. Ih, ketek amatnya. Hanya itu ya, sana lagi. Lepas rum. Nah, iya, umbin lagi. Ya antunya terus ngegeretik dari tutukang nangtong atau gede ey mayan papas kayak golok. Alhamdulillah menang hiji. Dede. Nah, ada siko lagi nih, Dek. Pencaknya udah besar nih. Mana? Bener, besar. Gedenya sok ini. Iya nggak sepotong langsung baik sana. Yes. Sabar deh. Orang istirahat dulu ya. Gimana air sawungnya? Capek Kang. Sabar deh. Yang penting kita dapat minyak tanah, garam, sama talo. Orang ngeselempang tiisuk. Capek pisan ya Kang. Yolah kita istirahat dulu di sini deh. Beratnya.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mat Kencur sama Elis. Udah lama gak kesini. Apa kabar, Teh? Baik. Teh, biasa nyuhunkeun tarasi. Nuhun. Uya. Nuhun. Sareng minyak tanah, tapi teh ditukerna sareng hui nya. Muhun, wios, tena naun. Wah, mantap. Tena naun nya, teh. Muhun, wios, tena naun. Ieu minyak tanah, uya sareng tarasi nya, Elis. Nuhun nya, teh. Ya. Sami-sami. Iya, ayah hadiah ti teteh sareng Elis sareng Mat Kencur. Alhamdulillah. Ini rezeki dari surga buat kita, Adinda. Hatur nuhun ya, Teh. Sami-sami. Elis pamit. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teh, punten. Iya, tadi namina naon? Eta Popmi Elis. Popmi. Nuhun. Oh, hanya teh. Terima kasih, Teh. Iya, sami-sami. Alhamdulillah. Nges nepi. Insya Allah. Capek nian, dek. Perjalanan satu hari. Coba kita periksa dulu deh, rezeki kita hari ini. Iya, minyak tanah yang stok 3 bulan. Iya, uya. Iya, tadi tarasi. Iya, akang, tarasi yang stok 3 bulan. Ulah boros-borosnya. Kita nikmati dulu deh, aroma calo nih. Mantap. Ini dia yang bikin kita bahagia hari ini, dek. Alhamdulillah. Aya nu mere sadakoh ka urangnya. Aya nu bager. Tapi non ieu nya, Kang. Huh? Ini sudah gede-gede tadi. Mana sumbunya, dek? Ini, Kang. Linu, Akang. Wahai Adinda, telah kuciptakan lampu kristal yang mulia untuk menerangi jiwamu agar tenteram bersamaku. Ambil minyak tanahnya, dek. Iya, Kang. Ya, minyak tanah nak, enggak spesial nak atuh. Pegang Adinda, biar kita bekerja sama. Kini saatnya
kunyala kepelita ke dalam jiwamu, Arinda. Kang, iya tadi ngarana naon ya? Coba kau baca deh, kau belajar baca. Mie. Peopo pe. Mio mie pop nya kang. Dari dulu ku omong ke, kau belajar baca deh. Berarti iya ngarana mie pop nya kang. Bukan, itu mie dangdut. Huh? Dangdut. Dangdut iya. Ayo kita seduh bae deh. Pecaknya lemak nian ini rasanya. Ih, ayo naonnya iya. Iya naonnya. Nah, hadiah ianya. Hah? Bukan, Dek. Ini bumbunya. Bumbunya. Seru, Pak. Terus kumaha ieu? Nyeuna kumaha ieu? Alhamdulillah, Dek, kita dapat rezeki. Dan henti kita bersyukur. Mohon, Kang. Jika mimpi, iya teh. Terus kemana deh? Nah, setelah selesai, njuk manyung. Manyung? Cai panas? Sukumaha, Pino. Tambah dikit lagi, Dek. Belum tentu setahun sekali kita makan mak ini, Dek. Neangan minyak tanah, jeng uyah. Hesenya, Kang. Iyo nih, Dek. Ngapalah pemerintah negara kita nih ngelang ke minyak tanah tuh. Kan kita jadi susah. Padahal masih banyak uang yang butuh sama minyak tanah tuh. Berarti jelema nu hirup di lembur tuh hara resenya, Kang? Ya pasti susah lah. Minyak tanah ndak kate, susah. Tabung gas harganya lah mahal. Cobalah kalau masih ada minyak tanah. Uang yang ndak mampu beli gas, setidaknya ada alternatif. Apalagi harga listrik mahal nian. 50.000 udah nyampe seminggu. Lemaklah kita memakai lampu mah ini. Orang membayar yuk, ulah mikirkan di rumah di kota wae. Iyo nian dek, lemaklah hidup pecak kita nih daripada pecak uang kota. Kita berdoa dulu yuk dek. Dek, lemak nian ini dek. Mending kena amat ya Kang. Mantian.